Ya, halo semua. Kembali lagi dengan gue Gizi Piranta, tentunya di EZ Channel. Kali ini sini ada dua paket ya. Lagi-lagi ini mau unboxing. Berhubung kali ini udah temanya udah deket, kada deket sih, udah masuk lebaran, jadi banyak orang yang terima THR. Jadi sini bisa dibilang kali ini pembahasannya itu THR ya, Tamiya Hari Raya. Oke. Jadi di sini ada dua box paket ya, yang mana di sini ada yang agak besar, sedangkan yang satu kecil. Ini merupakan kit-kit rare. Sebelumnya tuh aku udah pernah unboxing juga ya, yaitu kit dari Made in Jepang, Made in Japan. Sekarang ini dapat beberapa kit rare lagi, cuman aku nggak tahu nih gimana sih, apakah betul-betul ini ori Tamiya-nya atau enggak, karena ya kit ini bisa dibilang udah hilang juga di pasaran, atau sama kayak Sui Super One. Kalau ada penjual sisa-sisa, pasti harganya tuh dua kali lipat. Mungkin kita langsung unbox saja ya. Kita mulai dari yang kecil dulu. Oke, pertama kita sikat dulu yang paketernya. Semangat sih buat abang-abang paketnya, kalian luar biasa. Mungkin langsung aja kita unboxing ya. Agak alot nih, karena tadi ada paket box ya, jadi dia habis, bisa dibilang niat ini buat ngebungkus paketnya, tebel banget, susah dibuka. Nah, kebuka ya. Ya, di beberapa toko yang ada menyarankan buat bayar paket box tambahan. Nah, ini dia. Kok misalnya kita bayar lebih, pasti di packing dengan aman. Seperti ini contohnya nih, packingnya aman banget nih. Oke, ini yang pertama udah kelihatan ya, Lightning Magnum. Oke, yang kedua nih ada Blitzer Sonic. Kita buka dulu bubble wrapnya nih. Nah, yang kedua dia ada Lightning Magnum.
kok kedua. Yang keduanya ada Business Sony, yang pertama si Anom, ada dua kit. Memang kalau nggak ada kedua ini kayaknya seri terbanyak ya, si Magnum dan si Sonic. Kalau nggak ada Sonic, nggak lengkap apa Magnum. Ya ini isinya paket yang pertama ya, yang box kecil, cuman dua kit. Oke, kita singkir dulu, next. Buka yang gede. Ini berisi ada 4 kit ya. Fighter Magnum, ini rare juga ini. Knuckle Breaker, Max Breaker, sama Black Knuckle Breaker Black Special. Oke, langsung aja kita gas. Dibuat jadi dua box ya. Aku rasa ini satu box isinya dua kit. Kita buka dulu yang ini. Ini tanpa tadi ya, tambahan harga untuk boxnya. Jadi seperti inilah. Cuman itu sih tergantung toko ya. Biasanya toko ada yang menggratiskan paket boxnya tambah dengan bubble wrap di dalam. Nah ini nggak ada bubble wrapnya, cuman ini ya bisa dibilang aman. Oke, kita buka. Di sini kelihatan lagi ya dua kit. Beda yang tadi ya, itu tidak ada dibungkus. Ini sih oke ya, dibungkus. Plastiknya lumayan tebel. Di sini kit selanjutnya ada Vector Magnum. Ini benar-benar ku incer banget ini, karena aku suka dengan bodinya nih. Yang kedua ada si Max Breaker ya. Ini kalau bisa dibilang koleksi chassis Super X pertama yang ku bakal review dan rakit nanti. Sebelum-sebelumnya udah Super One, Super Two, AR, MA, FMA, Super FM, VS, terakhir ini kayaknya Super X, belum pernah ku rakit. Oke, next box terakhir. Atau misalnya ada yang box yang gede tadi. Langsung aja kita keluari isinya. Oh shit, ini rare item banget ini. Ada si Knuckle Breaker yang Black Special, sama yang biasa nih. Ini bakal jadi kayak lengkap itu antara pasangnya si ini, kayak di seri si Let's and Go. Cuman ini yang karakter yang lain ya, atau bisa dibilang MC yang lain selain si Golden Retsu. Cuma mereka pernah satu timeline juga di waktu di World Grand Prix. Oke, jadi hasil THR hari ini ada 6 kit yang tentunya nambah koleksiku ya, dan nextnya bakal aku kontennya buat dirakit. Jadi ini bisa kubilang sebuah per item ya. Kalau kalian sih rajin-rajin nyari di online shop,
khususnya tuh Tokpetnya, kok kayak ingin nyari kit, aku saranin di sana bakal masih banyak ternyata yang jual-jual kit Super One, khususnya sini ini Vector Magnum. Itu tergantung si seller sih, kalian bakal nemu di harga berapa, dan kalian kalau kalian misalnya ngebet dan cocok ya tinggal kalian dealkan aja. Itu semua tergantung kalian sih, ingin niat jadi kolektor atau enggak. Oke, sekian dulu konten unboxing THR hari ini. Like videonya kalau kalian suka, kalau enggak ya terserah kalian. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Nantikan guys, rakit-rakit kit yang lain.